Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membuat tutorial tentang mau ganti klakson motor Jupiter Z. Nah, seperti itu dia. Oh, enggak bunyi malah. Nah, starternya masih bisa, berarti kan kondisi aki fit dan normal. Dan itu akinya, apa? Klaksonnya enggak mau bunyi. Pokoknya buka bautnya ini semua, ini bagian sini semua bawahnya buka semua, 1, 2, 3, 4 semuanya ini. Terus ini nggak usah, ini nggak usah. Terus baut dalamnya sini 1, 2 ini, terus baut yang ini juga. Nah, setelah itu udah langsung buka aja, saya kerjakan. Nah, ini udah dibuka semua bagian bawahnya, sudah terus keluar ya. Ini ada soketnya, kita tekan set barang, taruh di tempat yang aman, terus kita buka klakson atau nah ini kita buka dulu set. Yang seperti ini tergantung selera sih, mau yang biasa mau asli ya monggo. Apa? Ini. Ada sireno posting. Baik, kita kemudian kita tes kembali. Nah ini saya cari akal sendiri ya, ini kasih baut 10 kan saya. Set, ini kan baut 12 ini. Sebenarnya bisa dibor, cuma ya mati lampu. Dia tahan belakangnya. Spring. Dan kencangkan. Set. Orang yang kolot kan lain, deh. Nah, kita arahkan agak ke depan sedikit ya. Kita tes kembali. Nah itu kita pasang cupnya. Pasang lagi soketnya. Abot rasanya. Oh, abot rumahannya rasanya. Padahal lagi semangat pisan ya rasanya. Masuk lagi dulu.
Kayaknya senyap bergan. Tangi-tangi bis lo. Ini seso. Tangi ini ya apa nih? Tempat-tempat. Tangi. Turunkan jika lo dah. Oh ya udah. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.